Hai semuanya, kembali lagi ke channel Dapur Sawi. Hari ini Dapur Sawi mau berbagi resep tumis pedas ampela buncis dan tips menghilangkan bau amis ampela. Yuk simak cara membuatnya. Siapkan bahan dan bumbu. Ada ampela, buncis, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, bawang bombay, lengkuas geprek. Secukupnya garam, lada, penyedap rasa, dan jahe kunyit yang dihaluskan. Langkah pertama, rebus ampela, masukkan jahe dan kunyit yang sudah dihaluskan untuk menghilangkan bau amis ampela. Lalu aduk-aduk dan rebus ampela sampai empuk, lalu angkat, tiriskan, dan dinginkan. Selanjutnya, iris bawang bombay, lanjut iris bawang putih dan bawang merah, lalu iris tomat. Selanjutnya, iris serong buncis. Lanjut iris ampela, iris sesuai selera, dan haluskan cabai. Setelah bahan siap, lanjut untuk memasak. Panaskan minyak, goreng ampela sampai setengah matang, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak secukupnya, tumis bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lengkuas geprek. Tumis sampai bawang wangi, lalu masukkan cabai halus. Aduk-aduk, masukkan sedikit air, masukkan bumbu penyedap, aduk-aduk sampai bumbu sedikit kering, masukkan buncis dan ampela, lalu masukkan tomat. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata, koreksi rasa setelah buncis matang, lalu angkat dan sajikan. Semua bahan dan bumbu yang digunakan bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan ya, karena setiap kebutuhan dan selera setiap keluarga berbeda-beda. Dan terima kasih yang sudah mampir di channel Dapur Sawi, semoga resepnya bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel Dapur Sawi dengan cara subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Dapur Sawi. Selamat mencoba dan nantikan resep selanjutnya dari Dapur Sawi. Terima kasih.